Selamat siang Bitcoiners. Ya, selamat berhari Minggu. Gimana nih liburan? Tetap mantau chart atau jalan-jalan dengan keluarga? Mantau chart juga oke, jalan-jalan juga oke. Nah, terserah pilihan Anda. Dalam kesempatan kali ini saya ingin coba membahas tentang XRP. Karena tadi saya coba cek-cek, koin per koin coba saya analisa, ternyata yang analisanya cukup kuat, signalnya cukup kuat, maksud saya kayaknya XRP yang punya peluang untuk naik. Nah, ini juga saya dalam video saya ini ada sedikit perbedaan, saya menggunakan yang lebih, termnya lebih pendek, saya menggunakan 4 hour, 4 jam, dengan harapan reaksinya bisa lebih cepat terlihat gitu. Biasanya saya menggunakan daily atau hari. Nah, kalau satu hari mungkin kan nunggunya satu hari. Jadi kenaikannya mungkin nggak, kalian nggak sabar nunggunya. Jadi saya coba menggunakan term yang lebih pendek. Ya, seperti biasanya coba kita bahas. Ini sudah ada di layar sudah ada analisa, pergerakan harga terbaru dari XRP BTC di sini. Nah, seperti biasanya saya coba tarik garis uptrend line-nya, sepertinya didukung juga dengan dua indikator. Di sini didukung dengan MACD dan RSI. Ya, kalau kita lihat di sini juga trennya sudah mulai naik gitu loh. Dikonfirmasi ada tren kuat untuk naik. Jadi kalau kita lihat di sini ada kecil nih ada histograf yang sudah mulai di atas, terusnya juga seperti biasanya di sini ada ciri-ciri kalau mau naik garis itu membuat semacam sedikit ruang antara histograf dan garis itu mengarah ke atas. Itu juga konfirmasi kalau sinyal kuat untuk harga naik. Begitu juga di sini RSI juga mengkonfirmasi di sini angkanya sudah cukup besar 51, menunjukkan bahwa trennya juga akan naik. Ya, dari dengan dua indikator itu dengan alasan dua indikator itu menurut saya kemungkinan besar untuk hari ini XRP harganya akan naik. Nah, prediksi awal untuk kenaikan harga XRP yaitu di 0,001117. Ya, ini saya buatkan juga resisten lainnya. Ya, demikian. Bagi kalian yang masih bingung mungkin melihat pergerakan sekarang ataupun masih ragu ingin membeli koin apa, mungkin ini bisa dijadikan alternatif. Nah, yang pasti ini hanya pendekatan. Sekali lagi, ini bukan pasti 100% akan naik ataupun kondisinya seperti ini. Tidak, ini hanya pendekatan dengan didukung indikator-indikator yang ada. Jadi, peluang besarnya pada hari ini XRP akan naik. Ya. Demikian video saya. Jika video saya ini berguna dan bermanfaat buat kalian, silahkan di-subscribe karena Anda akan terus mendapatkan info-info terbaru tentang koin-koin yang berpotensi menguntungkan kalian. Nah, jika ada teman ataupun saudara kalian yang membutuhkan, monggo silahkan di-share. Sekian video dari saya. Terima kasih.